Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-33 Rabu 15 Juli 2020 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-33 Rabu 15 Juli 2020, Atalanta menang 6-2 versus Brescia. Klasemen sementara Liga Italia, Juventus memimpin dengan koleksi poin 76, diikuti Atalanta dengan koleksi poin 70, Inter Milan dan Lazio dengan koleksi poin 68. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Lecce dengan koleksi poin 29, Brescia dengan koleksi poin 21, dan Spal di dasar klasemen dengan koleksi poin 19. Top skor sementara Liga Italia, Ciro Immobile memimpin dengan koleksi gol 29, diikuti Cristiano Ronaldo dengan koleksi gol 28, dan Lukaku dengan koleksi gol 20. Top assist sementara Liga Italia, Alejandro Gomez memimpin dengan torehan 16 assist, diikuti Luis Alberto dengan torehan 14 assist, dan Lorenzo Pellegrini dengan torehan assist 9. Jadwal pertandingan Kamis 16 Juli 2020, Sampdoria versus Cagliari jam 00.30, di jam yang sama Bologna versus Napoli dan AC Milan versus AC Parma. Pertandingan lainnya, Lecce versus Fiorentina jam 02.45. Di jam yang sama, AS Roma versus Verona, Udinese versus Lazio, dan Sassuolo versus Juventus. Jadwal pertandingan Jumat 17 Juli 2020, Torino versus Genoa jam 00.30 dan Spal versus Inter Milan jam 02.45. Pertandingan Liga Italia akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 2 dan RCTI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.